kembali lagi dengan saya Joni Sihotang, masih dalam serial Kata on the Street. Untuk sesi Teki Sodan, kita langsung saja melihat peragaan dari kata Teki Sodan berikut 1-2 bungkai secara literaturnya. Teki Sodan, perumpamaan untuk satria penunggang kuda, karena di dalam tekniknya itu, di dalam gerakan pada Teki Sodan itu seperti seseorang naik kuda lalu dikeroyokin oleh musuh di kiri kanannya. Cukup unik sebenarnya Teki Sodan karena dia hanya menggunakan satu kuda-kuda, yaitu kuda daci, tapi tingkat kesulitannya sangat tinggi karena harus memainkan pinggul ke kiri ke kanan ataupun ada vibrasi tanpa harus merubah posisi kuda dacinya. Nah, kalau dari karakter teknik yang ada di Teki Sodan ini adalah untuk perkelahian jarak pendek sebenarnya. Dia lebih banyak bermain di jarak pendek. Mengenai ilustrasi untuk Teki Sodan sendiri, kita akan lihat setelah ini akan ada satu kejadian di tempat ini di mana berisi bungkai daripada Teki Sodan tersebut. Kita saksikan. Iya, dalam membungkai satu kata, jadi nggak harus satu orang itu membungkai semua teknik yang ada di dalam kata. Kita bisa bikin variasi, misalnya dengan dua orang, tapi dengan beberapa musuh, seperti yang ada pada ilustrasi tadi. Setelah ini, kita seperti biasa akan mencoba bungkai-bungkai apa aja yang ada di teknik-teknik pada kata Teki Sodan, baik secara literatur maupun secara urak bungkai. Mari kita coba. Untuk teknik pertama ada di sini. Kita coba bungkai. Di sini, Sutan, ini bisa dijadikan sebagai blocking. Jadi nggak harus urut ya, nggak harus urut begini begini. Dari angkatan sampai sini itu nggak harus urut. Tapi semua teknik itu ada di dalam bungkai. Teknik pertama bisa dibungkai seperti ini. Masukkan, dia jadi blocking. Lalu yang kedua sama. Ini literatur, MP. Teknik berikutnya, Aldo. Ya. Ini lalu ke gedan. Gedannya nggak harus ke sini, target kita ada di sini. Dia bisa ke sini, dia bisa ke sini. Lalu kagiski.
Saya ulangi, dan agak nyerong begini aja. Angkatan kaki di pertama kita jadikan hezagiri. Itu bisa. Jadi ulang. Sup. 3, 4, 5 tutup dengan kaki suki. Lalu ke teknik berikutnya ada uchiyuke, osai, nangase, uraken. Ini pertarungan jarak dekat sebenarnya, Henry. Jadi dari uchiyuke pelan. 1. Uchiyuke, osai, nangase, baru uraken. Tempo cepatnya kira-kira begini. Sini kan. 1 2 3 4. Bisa dibikin seperti itu. Lalu ke teknik berikutnya. Blocking dengan angkatan kaki. Angkatan kakinya bisa dijadikan seperti ini. Masuk di. Ini kita pisah. Ini bisa dijadikan blocking. Baru ininya masuk. Lalu angkatan kakinya kita jadikan sebagai harai misalnya. Bisa seperti ini. Hits. 1 2 baru angkat. Angkatan kaki di sini bisa juga sebagai ganti kaki Henry. Blocking mengiri. Hits. Bisa begitu. Ulang. Coba ke sini. Hits. 1 2 atau 2 kita pisah. Ke berikutnya untuk angkatan kaki bisa dipakai seperti di ilustrasi menghindari harai atau sapuan ke arah kaki. Coba cetan kanan depan seperti ini. Hits. Baru masuk di sini. Kalau dari sini dia bisa dipakai ininya, bisa dipakai ini. 2 ulang. Hits. Teknik terakhirnya, ini bisa dipisah. Ini sendiri, kagisuki sendiri. Ini kagisuki. Jadi ini kagisuki. Kalau satu tangan dia begini, jadi dua tangan dia seperti ini. Ini kita coba pisah. Ganti kaki ini masih cedan. Ini jadi blocking. Ini jadi serangan. Jadi dua teknik ini bisa kita jadikan sendiri-sendiri bunkainya. Dari sini masuk di bisa seperti itu. Nanti ketemu lagi ini di Kankuso. Kira-kira demikian untuk bunkai sederhana dari Tekisodan. Karena dia setengah tekniknya begitu, yang setengahnya sama sama part yang pertama. Yang setengah. Demikian pembahasan kita mengenai Tekisodan. Terus eksplor bunkai dari teknik-teknik yang ada di dalam setiap kata. Kita ketemu lagi dalam seri kata musrik berikutnya. Kita bikin yang lebih seru. Okay.